Ramai yang dah sedia maklum, pasangan sama cantik sama padan, Nur Neelofa dan Muhammad Haris baru-baru ini telah melancarkan produk baru, iaitu Inai Nunha. Rasanya ramai dah pun yang beli, pakai dan ada juga yang menjadi reseller under Nunha kan? Bercakap tentang Inai ni, yang follow Neelofa mesti tahu bahawa jari Neelofa memang selalu berinai. Ia juga merupakan antara sebab Neelofa keluarkan Inai sendiri. Sebelum ni, Neelofa pernah keluarkan statement mengatakan bahawa inai ini sangat susah untuk beliau cari warna yang betul-betul kena dengan jiwanya. Walaupun begitu, menerusi laman TikTok, nampaknya ramai yang berkongsikan video dan memberi review yang boleh Pinky katakan negatif mengenai Inai Nunha. Ada yang tak suka warnanya dan macam-macam lagi, sehingga mendapat perhatian dari Neelofa sendiri. Menerusi sepotong video, Neelofa meluahkan rasa kesal apabila ada sesetengah orang yang salah bancuh dan tak ikut aturan yang tepat sehingga membuatkan inai yang dipakai menjadi tidak cantik. Bila dengarkan suara Neelofa, memang dapat rasakan kekecewaan beliau. Menerusi ruang komen pun memang ramai yang komen benda sama. Dan pada pendapat Pinky, memang betul apa yang Neelofa cakap. Untuk dapatkan hasil yang sama cantik macam Neelofa, sepatutnya ikutlah sukatan dan aturan memakai inai Nunha yang betul. Apapun, didoakan semoga Neelofa dan ejen-ejen Inai Nunha sentiasa dimurahkan rezeki. Apa komen korang pula?